Halo, berjumpa kembali bersama saya Tiander. Kali ini saya akan membahas cara ganti MCP Oppo 1201 atau Neo 5. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara mengklik subscribe dan lonceng. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan kasusnya ini hang logo. Cuma sudah saya coba flash ulang, hasilnya tetap sama. Jadi saya ambil kesimpulan ini sudah kemungkinan urgen lifetime, jadi masa hidup MMC-nya ini harus diganti ya. Nah, kebetulan ini dia menggunakan MMCP Skahenix ya. Skahenix dengan internal storage-nya yang 8 GB. Jadi nanti akan saya ganti dengan MMCP Samsung, kodenya itu KMK7U, internal storage-nya juga sama 8 GB. Kalau ada yang mau naikin ke 16 GB juga boleh, pakai Samsung ya, Samsung KMK8U. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan mestinya ini loadingnya itu jalan ya, seperti tulisan yang berkilau begitu. Tapi ini tidak, cuma tulisan Oppo. Jadi kesimpulannya ini adalah kasus hang logo. Nah, langsung saja saya buka untuk ganti MCP-nya. Oke, sudah saya lepas. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan kondisi mesinnya bagus ya, masih disegel kalengnya. Udah, langsung saja saya buka. Ya, di sini masih disegel. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ini menggunakan MMCP Skahenix ya. Jadi nanti saya ganti dengan Samsung KMK7U. Oke, lanjut ke tahap cabut MCP-nya ya. Nah, di sini saya menggunakan metode teknik bor. Jadi matanya itu saya ganti dulu yang agak besar, kemudian CPU-nya saya tahan dengan jari telunjuk supaya meredam getarannya. Kalau mau ditambahkan dengan menahan IC powernya juga boleh. Nah, ini
Nah, ini saya ganti dengan motherboard yang lebih kecil ya. Ini untuk sisi terakhir supaya kaki-kakinya ini bisa terjangkau ya. Jadi kalau berbicara tentang EMCP KMK7U, berarti ini sudah pasti BGA-nya yaitu BGA 168 ya, apa 162 ya, 186 atau 162. Tinggal dibersihkan. Oke, saya pikir sudah cukup. Ini sudah bersih ya. Lanjut isi data MCP-nya. Identifi MMC terlebih dahulu. Ternyata error ya. Saya coba pancing dengan centang direct ESP-nya. Ternyata sama juga. Dan sini ada keterangan kemungkinan mau di test point MMC-nya. Tidak ada salahnya saya coba dulu. Kemungkinan karena MMC-nya ini jelek ya. Harus di test point dulu. Nah, secara test point ini intinya lihat gambar yang ada di test point itu, kemudian hubungkan dengan ground ya. Titik test pointnya dihubungkan dengan ground. Nah, ini sudah terbaca. Tinggal lanjut update MMC FV nya KMK7U. Ketika muncul tulisan lepas test point, tulisan merah, nah ini langsung dilepas ya. Oke, test point-nya sukses ya teman-teman. Coba identifi lagi. Nah, sekarang sudah oke. Tinggal lanjut ke factory image. Pilih MediaTek atau MTK. Masukkan brandnya Oppo. Oppo 1201. Nah, di sini saya pilih saja yang 8 GB. Masukkan scatternya.
Nah, di sini yang saya centang cuma nanti preloader, MBR, EBR 1 dan EBR 2. Oke, klik right. Nah, di sini wajib di set ke 2048 ya. Disamakan dengan boot bawaan dari MMC KMK7U. Nah, untuk patch sheet-nya ini saya sarankan untuk gunakan H4G1D. Di sini macam-macam ya, ada KMKJS, ada Micron, tapi bagusnya pilih yang Hynix ya, H4. Oke, sudah selesai. Nah, ini dia sudah terisi tapi partisinya tinggal pemasangan. Berikut proses pemasangan EMCP-nya. Nah, ini dikira-kira saja teman-temannya, karena tidak menggunakan sudut EMCP ya. Biasanya kan di board itu ada tandanya. Nah, kalau yang tipe 1201 ini tidak ada, jadi pasang MCP-nya itu dikira-kira saja ya. Ini sudah selesai. Lanjut lagi ke proses flashing. Tapi sebelum kita flashing, jangan lupa untuk memastikan portnya ini sudah terdetek dengan baik atau belum. Karena kalau pemasangan MCP itu salah, rampas atau short, biasanya portnya ini tidak kedetek ya. Jadi jangan dibiarkan lama, bisa-bisa nanti jebol, panas. Nah, tadi sudah terdetek, jadi tinggal lanjut ke proses flashing. Pilih dulu skaternya R1201. Ini dia yang 8 giga. Ya. Oke, tinggal klik download. Tahan volume atas ya, boleh dengan memasang baterai atau tidak, sama saja. Proses flashing sukses ya.
lanjut lagi ke proses uretime. Jadi di sini kita klik tab service, model kita sesuaikan R1201. Kemudian jangan lupa untuk centang IMEI 2. Ini centang IMEI 2, kemudian kita tulis IMEI-nya sembarang saja atau sesuai dengan yang ada di belakang casing HP juga boleh. Klik right, kemudian posisi HP tahan volume atas ya, sampai layarnya nyala. Biasanya di hang logo Oppo atau keluar tulisan meta mode. Ya, ini jalannya. Nah, di sini posisi HP akan restart otomatis ya setelah uretime. Ini dia. Mati dan nanti nyala sendiri. Kita tunggu saja sampai selesai. Ya, sudah masuk menu, tinggal cek IMEI. Iya, sudah keluar ya teman-teman ya. IMEI-nya sudah normal kembali. Terima kasih.